Selamat siang, Pak Miar. Pak Miar, Pak Miar lagi di mana nih? Lagi di Parenggian. Parenggian ya. Pak Miar lapar ya? Kok makan kerupuk, Pak? Katanya satu bungkus kerupuk ini sama dengan satu piring nasi. Oh iya iya. Itu juga kata dokter. Kata dokter. Makanya saya coba, ternyata masih lapar. Masih lapar ya. Jadi teorinya dipatahkan. Karena kita masih menunggu yang namanya lauk dan nasi. Oh iya. Pak Miar, ya? Kenalkan dong yang di sebelah Pak Miar itu siapa? Oh, ini Pak Camat yang ganteng ini. Pak Camat ya? Ya. Camat Parenggian ya? Camat Parenggian yang ganteng. Halo Pak Camat. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak Camat? Baik-baik. Sehat ya? Sehat, walafiat. Semuanya mudah-mudahan terhindar dari COVID. Amin. Pak Camat, terima kasih loh ya sudah menyambut kami di sini. Siap, siap. Jangan sekali saja, nanti datang lagi. Oke. Ya, nanti kita atur. Pasti, yang, Pak. Yang penting Pak Miar, yang penting Pak Miar. Pak Miar bisa kembali lagi ya ke sini ya nanti ya. Bersama dengan Pak Camat, luar biasa. Pak Camat. Siap. Ini kan di apa di Parenggian ini kan yang paling terkenal apa, Pak? Parenggian ini khasnya, Pak. Kalau kita di sini terkenalnya Parenggian itu banyak ikan, orang Parenggian dulu. Nah, betul kan? Nah, saya juga bilang apa kan? Ya ini gimana Pak? Bisa dijelaskan sejarahnya? Ini ada sungai Parenggian, tempat orang merenggek, makanya bahasanya dibilang Parenggian tempat merenggek. Oh. Ikan. Oh. Ya, dengan berjalannya waktu, sekarang masyarakat banyak bertani berkebun kelapa sawit. Oh gitu ya. Tapi ikannya tetap banyak ikannya. Tetap banyak Pak ya? Tampak. Oh. Kecamatan ini tahun berapa Pak terbentuknya Pak? Kira-kira? Ini sekitar tahun 78 ya. Dulunya desa ini ya? Ini desa Parenggian. Desa Parenggian dulunya naik jadi kecamatan ya. Oke, oke, oke. Transportasi gimana dulu, Pak? Kalau dulu sungai. Sungai ya. Tahun 80-an saya tran dulu datang tahun 82 dari sampai naik lotok. Oh, naik lotok ya dulu ya. Jalan-jalan produksi logging apa itu XKP ya dinaiki pemerintah. Sekarang dipinggir jembatan jadi jalan darat. Oh iya iya oke. Okay. Pak Camat sudah sejak kapan ya jadi camat ya, Pak? Saya 2016. Udah lumayan lama ya. Tapi sebelum-sebelumnya memang jadi pejabat di sini juga, Pak ya. Jadi kades pernah dengar, Pak? Iya, saya dari kecil di sini. Oh, nah, gitu. Ini adik saya kadesnya. Dulu kades saya ini ganti adik saya. Oh. Oh. Bapak kades di mana, Pak? Mekarjaya ya. Oh, Pak Camat alumni Mekarjaya dulu. Mekarjaya. Artinya nanti Bapak jadi camat mengganti itu, gitu ya. Mengganti apa? Pak. Dulu 2 tahun. Oh, gitu. Di Gantang 3 tahun. Di sini udah 3 tahun. Udah 3 tahun ya. Oke, okay, okay. Tapi betah Pak ya di sini ya? Iya, mau enggak mau kehidupannya udah di sini, anak cucunya udah di sini. Oh, iya iya. Di Jawa numpang lahir saja kita. Iya, 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 iya. Tapi semakin maju saya lihat Pak Parenggian, Pak. Iya. Tadi di situ ada kayak kafe Pak Miar ya. Iya. Kita lewat. Kafenya banyak Pak, sini ada kafe. Ini apa namanya Singapurnya ini, Asia ini. Oh, Singapura. Iya, singgah ke sini dari Kuwayan, singgah sini, Raja Antam, singgah lewat sini semua ini. Gimana Pak maksudnya Singapurnya? Ini Selat Malakanya kan Singapura pasti orang lewat Selat Malaka. Nah, ini dari kecamatan lain pasti mau ke sampai. Oh, itu istilahnya ya. Tempat transitnya. Oke, 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 oke. Jadi apa ya? Insyaallah makmur masyarakatnya. Makmur ya. Oke. Okay. Rencana kedepannya Pak, mau mengembangkan apa ini Pak? Untuk Parenggian Pak, rencana besarnya ke depan. Parenggian ini sebenarnya sudah banyak industrinya, pabriknya udah banyak, pabrik sawitnya. Oh. Masyarakat iya. Bekerja di kebun, kerja di pabrik dan sebagainya. Ya pengennya sih di desa itu potensinya digali lah. Digali ya? Duitnya kan banyak. Oh. Cara melaksanakannya yang belum bisa. Oh iya iya iya. Jadi potensi apa? Ya selain ini yang punya inovasi sebenarnya. Lagi kita rancang nanti dibantu oleh Pak Miar ini. Iya, iya, iya. Di framing desa ini seperti apa itu? Iya. Menjadi desa-desa yang berpotensi mandiri. Artinya Parenggian ini memiliki apa ya, menyumbangkan PAD yang cukup besar untuk Kotim Pak ya? Di Parenggian Pak, ini sekarang ada tambang batu bara, tambang boksit, emas kita. Iya, jadi iya. Jadi ini kita sudah sebenarnya sudah pecah dari Kotim. Oh. Kita ini menjadi Kabupaten Kota Waringin Utara. Ini nantinya sudah proses sudah selesai. Oh. Tinggal laboratorium dibuka,
Ya, tinggal DPR, Bupati, Pak Gubernur sudah setuju semua tanda tangan semua sudah. Kota Waringin Utara. Di ibu kotanya Pak? Ibu kotanya ya di mana saja, penting di Wilayah Utara, belum campur di Renggi ya. Oh gitu. Bupatinya nanti Bapak? Ya, dari orang kaya dulu lah. Kita ini tidak mau kalau yang dibilang jin banget, berarti jinnya saya dari zaman di bank sini. Dibilang gitu ya. Iya, yang di bank sini saya tran. Ini yang ditran-tran ini anak-anak jin semua ini. Dibilang gitu ya. Itu, iya. Tapi gak apa-apa, ya. Bisa semangat kita membangun. Iya. Kalau kami ini sebenarnya kalau di Jawa hanya numpangan aja Pak. Iya. Lahir. Yang numpang lahir, numpang lama. Nama saya ini anak O ini gak bisa hilang. Nama logat saya ini bukan. Iya, iya. Tapi yang OO itu biasanya jadi kayak Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, ya Pak ya? Soeharto, itu loh. Ya, makanya itu kuat itu yang OO belakang. Jadi kalau Pregen ini Pak potensinya sangat besar. Ya. Tambang tinggal langsung saja. Ya kalau memang berdiri sendiri kabupaten ya, kotim PAD-nya kurang. Oh iya. Ini batu bara. Jalan darat cuma udah kita perbankan ada semua bank ada tinggal BCA aja yang belum. Iya. Masjid besar. Semuanya jalan-jalan pabrik-pabrik besar. Iya. Oke, terima kasih ya, Pak Camat bincang-bincangnya. Iya. Dari COVID. Amin. Ini teman-teman kami ini lagi di tempat makan, kebetulan beliau itu yang traktir. Terima kasih Pak Camat, sering-sering aja ya. Masuk.